Tes satu dua tiga tes Oke kita live hari ini guys Kita uh, seru-seruan bareng ya Untuk bahas tentang smart money concept ya uh, Saya harap teman-teman sini melihat ya Yang di TikTok juga bisa melihat uh, Webinar kita hari ini Sebentar ya Gimana uh, cara zoomnya ya Oke bisa nggak ya Oke, Sepertinya bisa coba saya saya deketin dulu ya guys ya sebentar oke kelihatan ya semoga semoga kelihatan ya oke semoga kelihatan oke kita akan seru-seruan hari ini oke selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir, selamat datang semua. Uh, Oke. Okay. Oke, okay, selamat datang buat teman-teman yang baru hadir. Selamat datang, kita uh, live bareng ya, teman-teman ya. Kita akan seru-seruan bareng, kita akan diskusi bareng, membahas tentang uh, smart money konsep ya. Oke, okay. teman-teman yang di TikTok kelihatan ya, uh, kelihatan jelas ya. Tolong bantu, tolong info saya jika tidak tidak apa kurang jelas ya. Tolong kasih tahu saya kalau kurang jelas. Tolong infoin saya aja ya, atau teman-teman yang uh, bisa masuk ke Zoom bisa langsung ke Zoom, barangkali welcome, welcome. Oke, okay. tes suara saya kedengaran jelas, teman-teman. Tes 1, 2, 3, tes kedengaran jelas ya. Oke, okay. siap-siap <tuh> Oke, okay, kita mulai ya Teman-teman ya Oke okay. uh, saya lang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat teman-teman yang uh, Baru aja join ya Dan juga buat teman-teman yang ada di TikTok Sekarang saya live di TikTok uh, Kita akan seru seruan Kita akan membahas uh, Satu topik yaitu tentang smart money konsep ya Buat teman-teman yang baru, mungkin baru kenal dengan istilah smart concept, smart money concept, kita akan bahas lebih jauh tentang apa itu smart money concept. Oke, okay. nah teman-teman uh, mungkin di sini ada yang baru tahu ya, baru tahu tentang apa itu smart money concept ya. Teman-teman bisa silakan baca di, saya ada di Google Play atau Google Book Reader ya. Silakan teman-teman akses. Ya, teman-teman bisa akses dari uh, link yang saya bagikan di sini ya. Boleh teman-teman bisa akses langsung atau anda bisa langsung dari sini ya, free free ebook. Anda bisa bisa langsung akses dari sini. Silahkan dulu akses dari sini dulu. Saya kasih linknya ya. Oke, okay. teman-teman bisa bisa langsung baca aja, itu free ya. Nah, kira-kira. <tuh> Materinya akan seperti ini. Apa itu smart money konsep? Jadi kalau teman-teman uh, baru kenal istilah smart money konsep, maka kita akan membahas uh, basicnya terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke materi intinya. Nah, uh, smart money konsep ini adalah sebuah filosofi atau metode trading yang didasarkan pada analisa aktivitas dari smart money konsep, atau dari smart money. Dimana uh, kita mencoba untuk mengikuti cara mereka melakukan trading. Oke, mungkin mungkin meskipun dianggap sebagai sebuah metode yang kontroversial karena dengan menggunakan istilah dari Smart Money Concept. Nah, cara paling mudah untuk menjelaskan uh, Smart Money Concept ini sebenarnya adalah uh, sebuah strategi dari price action awalnya ya. Ini adalah strategi yang lama. Tapi dengan dengan istilah-istilah baru termasuk dengan istilah liquidity grab, kemudian ada mitigation block. Kalau teman-teman tahu istilah liquidity grab, maka Sebenarnya itu adalah fake out. Tapi dengan istilah baru disebut sebagai liquidity grab atau kita sebut sebagai liquidity pool. Kemudian mitigation block itu sebenarnya adalah proses tri test dari sebuah area supply demand dengan nama baru disebut sebagai mitigation block. Sedangkan area atau zona yang fresh kita sebut sebagai unmitigation block. Oke. Nah, semua hal tersebut diperkenalkan pada smart money concept. Gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas langsung ke materi intinya yaitu tentang eh, apa atau bagaimana cara kita mengenali sebuah breakout structure. Breakout structure atau kita sebut sebagai boss ya, kita sebut sebagai breakout structure atau kita sebut sebagai boss. Boss ini sendiri adalah singkatan yang diperkenalkan pada smart money concept. Apa itu boss? Boss itu adalah breakout structure. Nah, yang jadi masalah yang jadi masalah terbesar adalah banyak orang yang menganggap bahwa bos itu setiap terjadi breakout dari support resisten itu pasti bos. Oke, mungkin teman-teman akan menganggap demikian. Saya ambil contoh, saya ambil contoh bagaimana sebuah breakout structure itu tidak selalu ketika terjadi break dari sebuah titik resisten itu tidak selalu merupakan sebuah bos. Saya ambil contoh pada contoh kasus yang ada di sebentar ya, saya ambil contoh di sini. Kalau teman-teman lihat, ini adalah sebuah area. Oke, okay, ini adalah sebuah area di mana sebentar sambil contoh dulu gambarnya ya. Oke, saya ambil contoh dulu, gambar ya. okay, di sini. Nih, apakah ini merupakan sebuah breakout structure? Itu masalahnya ya. Apakah ini merupakan sebuah breakout structure? Karena memang candle close di atas dari sebuah titik resisten ini, ini yang jadi masalah, kan gitu ya? Apakah ini menjadi sebuah breakout structure? Oke, lanjut, apakah lagi ini merupakan sebuah breakout structure? Ketika dia melakukan breakout dari sebuah titik resisten, ya, itu pertanyaan. pertanyaan umumnya adalah itu. Kalau memang ini adalah sebuah breakout structure, oke, kalau ini adalah sebuah breakout structure, bagaimana ketika harga menuju ke area... Uh, levelnya, katakanlah kita sebut sebagai area yang yang ada di area ini. Teman-teman, harga tidak tidak benar-benar bergerak jauh. Ya, Anda lihat di sini, harga tidak bergerak jauh, tapi harga malah akhirnya turun dengan sangat tajam. Bisakah teman-teman memperkirakan bahwa breakout structure ini memang harusnya tidak valid? Oke, okay. ini adalah area yang seharusnya tidak valid. Kalau kita hanya berpedoman pada time frame H1, di mana cuma melihat ada sebuah titik resisten yang di-break. Dan kita asumsi bahwa ketika sebuah titik resisten berhasil di-break semacam ini, lalu kita asumsi ini harga akan naik, ini yang kita sebut sebagai bos, itu itu pertanyaan saya, apakah ini disebut sebagai bos? Faktanya tidak selalu demikian, teman-teman. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita sebut sebagai sebuah breakout structure yang valid. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita menggunakan smart money concept. Karena konsep dasar dari smart money concept itu adalah market liquidity. Maka untuk memvalidasi sebuah breakout structure, maka diharuskan terjadinya sebuah liquidity atau liquidity grab. Jadi yang pada dasarnya teman-teman lihat inilah konsep konsep klasik di mana sebuah titik sebuah titik resisten yang berpotensi menjadi area support semacam ini maka anda akan salah besar, artinya tidak selalu terjadi demikian teman-teman sekali lagi untuk memvalidasi sebuah breakout structure itu wajib terjadi sebuah market liquidity, maka kondisi ini, ini adalah cara yang lama digunakan jika teman-teman melihat di time frame besar di time frame acuan daily, mungkin ini yang terjadi tapi tahukah teman-teman bahwa pergerakan yang terjadi di time frame kecil ini pada kondisi terjadi sebuah koreksi katakanlah kita sebut ini adalah sebagai uh, sebuah kejadian di mana harga breakout ya retest resisten kemudian akhirnya di break lalu ketika terjadi pullback oke okay, ketika market terjadi pullback di area ini kita saya tandain warna-warna uh, kuning ya ketika market terjadi pullback banyak orang yang berasumsi bahwa ini adalah saatnya kita melakukan posisi untuk melakukan posisi posisi buy di area ini. Tahukah teman-teman lebih sering terjadi harga masuk lebih dalam, masuk ke dalam area dari extreme zone-nya di sini. Jadi jika teman-teman melakukan posisi buy pada level ini, ya, anda melakukan posisi buy terlihat memang sepertinya bagus sekali karena Anda melakukan entry follow trend. Resisten di break, naik ke atas, Anda berharap entry on pullback. Kemudian Anda ekspektasi harga untuk naik. Tapi yang terjadi kemudian, tidak terjadi demikian. Justru yang terjadi adalah market turun ke bawah lebih dalam, baru kemudian akhirnya naik. Tetapi di sini Anda sudah mengalami sebuah kerugian. Yang warna biru inilah yang akhirnya menjadi realitanya. Oke, okay. ini yang menjadi realita. Jadi teman-teman melihat -teman di acuan time frame, katakanlah Anda gunakan time frame daily, resisten become support. Anda buy di level ini, tapi mungkin harga akan terjun bebas. Malah yang terjadi adalah Anda mengalami kerugian, masuk lebih dalam. Ini teorinya pada higher time frame, teman-teman. Oke, okay. teorinya pada higher time frame. Bagaimana dengan kerjaan di sini? Anda Anda sebut ini sebagai sebuah breakout structure. Dan lihat efek yang terjadi tidak direspon sama sekali oleh harga dan akhirnya harga malah lanjut naik. Jadi konsep dari uh, ini adalah klasik support resisten teman-teman ini klasik support resisten maka konsep dari smart money concept oke okay, kalau kita bahas tentang konsep dari smart money concept maka ini akan berubah ya akan akan mengalami transformasi di mana pergerakan harganya adalah akan menjadi semacam ini. Market naik, naik ke atas, kemudian akhirnya membuat low yang lebih rendah, baru kemudian terjadi breakout. Menurut teman-teman, apakah ini sebuah sebuah pola yang sama dengan contoh yang ada di bagian sebelah kiri? Ini saya tandain agak tebal ya, saya tandain agak tebal ya, agar teman-teman bisa melihat lebih jelas. Oke, okay, biar Anda bisa melihat lebih jelas perbedaannya ya. teman-teman bisa lihat di sini, ini sangat sangat beda sekali ya. Oke, okay, bisa tebelin ya. Ini sangat tebal banget, ya. Sangat tebal sekali. Saya tandain agar agar teman-teman bisa mengerti uh, konsepnya. Perhatikan teman-teman, di sini teman-teman melakukan -teman posisi posisi buy di level ini, tapi kemudian harga kemudian akhirnya harga turun. Anda bayangkan, ini adalah acuan dari time frame. Uh, saya tandain dulu ya. Teman-teman uh, bayangkan ini acuan time frame dari Uh, sebentar, saya tandain dulu. Anggap ini adalah acuan dari higher time frame daily. Oke, okay. higher time frame daily, sini saya tandain dulu. Saya besarin ini ya. Oke, okay. ini daily, tapi dalam realitanya di time frame kecil akan berbentuk pola semacam ini, lower time frame H1. Ya, semacam ini. Oke, okay. inilah yang terjadi pada uh, realitanya di market ya realitanya di market ini semacam ini ya melibatkan apa? melibatkan uh, liquidity grab atau membuat taken out low low membuat low yang lebih rendah di sini kemudian akhirnya harga kembali lanjut naik okay. maka teman-teman harus bersiap atau mengantisipasi kejadian-kejadian yang semacam ini ya karena apa? karena sekali lagi market melakukan dua liquidity Ya, ini yang kita sebut sebagai inducement. Okay. Okay. Inducement melibatkan taken out low atau membuat low yang lebih rendah. Smart money concept melibatkan taken out low ketika market lagi bullish. Maka ketika sudah taken out low, maka ini baru kita sebut sebagai sebuah valid boss. Maka ini baru kita sebut sebagai boss yang valid. Selama belum terjadi uh, liquidity, maka belum disebut sebagai sebuah breakout structure yang tepat, oke? Okay. Teman-teman bisa lihat perbedaan yang mendasar. Kalau anda lihat dari sini ini tidak membuat low yang lebih rendah, tapi yang pada kondisi di sebelah kanan membuat low yang lebih rendah, ya. Jadi ini yang jadi Oke, okay, sekarang mari kita lihat langsung di chart ya, teman-teman ya. Oke, okay, sekarang kita lihat contoh di chart bagaimana proses terjadinya sebuah uh, take out low. Saya uh, riset dulu gambarnya di sini ya. Oke, teman-teman bisa lihat ini contoh live dari uh, GBPUSD. Teman-teman bisa lihat di sini ini contoh live dari GBPUSD. Bagaimana cara kita menganalisa dari GBPUSD saat ini? Oke, ini secara, secara live ya. Saya analisa, semoga benar nanti uh, analisa saya. Oke ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini terjadi breakout structure. Berarti ini terjadi uh, bos, terjadi bos di sini. Break out structure. Boss. Oke. Okay. Ingat konsep yang tadi saya jelasin bahwa market harus membuat taken out low. Maka kira-kira polanya harganya harus macam ini. Baru sah kita sebut sebagai boss. Jadi kita asumsikan ini nanti akan terjadi boss kembali atau membuat market bullish. Tapi sebelum terjadi boss di sini, market harus membuat low yang lebih rendah. Oke. Okay. Ini adalah titik yang saya tandain ya. Jadi teman-teman eh, bayangkan yang warna bos di atas ini adalah ya yang saya tandain warna merah ini. Oke, yang saya tandain warna merah ini. Ini adalah yang akan terjadi. Oke, kita kita belum belum membayangkan ini belum terjadi. Anda lihat ini contoh di sini. Ini adalah gambar yang sama. Maka seandainya ini akan terjadi breakout structure, maka dia harus terjadi uh, taken out loh. Oke. Maka maka kejadian di sini teman-teman kejadian di sini adalah menggambarkan contoh yang sama saat ini. Anda lihat di sini, ini terjadi breakout structure sebelumnya. Oke, berarti adalah di sini. Tandai di sini ya. Ini adalah breakout structure. Kenapa ini disebut sebagai breakout structure yang valid? Mari kita lihat konsep yang ini. Apakah market membuat taken at low? Apakah market membuat taken at low di sini? Kita lihat look to the left, look to the left. Nah, kita lihat di sini market membuat pergerakan harga semacam ini teman membuat high membuat low membuat higher high lalu yang terjadi kemudian adalah membuat low yang lebih rendah nah di sini kita melihat bahwa ini adalah titik low nya yang di taken out oke maka ini sama dengan contoh yang ada di sini gitu ya ini membuat taken out low sehingga akhirnya ini valid maka ini valid jadi breakout structure Ya, ini valid. Kenapa? Karena market membuat taken out low yang lebih rendah. Ya, jadi konsep, konsep sekali lagi konsep dari uh, SMC adalah mengharuskan terjadi sebuah taken out. Maka ini saya bisa tarik menjadi uh, bahu sebelah kirinya, gitu ya. Oke, saya tarik menjadi sebuah kiri, bahu sebelah kiri. Dan ketika ini terjadi breakout, maka ini akan bertindak menjadi ya menjadi strong low. Kenapa demikian? Karena ini adalah bullish order block. Oke, okay. jadi ini adalah bullish order block. Secara sederhana, bullish order block, ketika marketnya lagi bullish, dan dia berada pada titik low terendah harga. Ya, low terendah harga di sini ada titik low. Maka kalau teman-teman tarik ini menjadi pergerakan harga, maka ini sebenarnya gerakan impulsnya. Ini adalah koreksi, ini impuls gelombang A, ini adalah B. Maka kita lihat sekarang ini adalah terjadi koreksi. C, kita tidak tahu secara pasti C-nya dari mana, gitu ya. Oke, sekarang kita memperkirakan saja ya. Kita hanya memperkirakan kemungkinan akan terjadi di mana koreksi harga di sini. Apakah ini akan berhenti sampai di sini kemudian harga akan naik? Mungkin, mungkin, mungkin bisa terjadi semacam itu, mungkin saja teman-teman. Tapi mungkin nggak terjadi kondisi yang lain Yaitu itu adalah harga membuat low yang lebih rendah semacam ini. Nah, maka ini adalah skenario terburuknya. Kalau memang minggu depan GU akan kembali turun. Oke? Okay? Maka jika ngeliat dari konsep ini, dari konsep semacam ini, di mana ini adalah pola yang terjadi berulang, maka low-nya adalah sini. Pertama, kita asumsi ini sebagai low yang berhasil di taken out oleh ini. Ini adalah skenario yang pertama. Kita asumsi ini naik ke atas dan sudah terjadi... Uh, validasi gitu ya. Kalau teman-teman tarik Fibonacci retracement, Anda tarik dari low ke high, maka ini berada pada area dari ya, wilayah dari discount price. Berada pada area diskon. Artinya memang ini adalah area magnet harga untuk membuat harga untuk push naik kembali. Oke, ini alternatif yang pertama. Tapi bisakah masuk ke dalam masuk retest lebih dalam ke level ini? Sangat bisa terjadi. Maka kita harus membuat sebuah skenario lain adalah jika benar terjadi sebuah koreksi harga dan masuk lebih dalam, maka area ini adalah area terbaik Anda untuk melakukan posisi buy kembali. Berharap harga akan naik. Kenapa? Karena kita sekarang berada pada sebuah market lagi bullish market. So, menurut saya adalah ini adalah merupakan entry yang sangat-sangat sangat low risk sekali karena kita berada pada sebuah area terbaiknya di mana ini merupakan bullish market. Oke. Okay? ini adalah juga merupakan sebuah area dari diskon price. Maka untuk memvalidasi entry nanti di minggu depan di GPP USD pada bullish order block, maka teman-teman bisa menunggu sebuah konfirmasi sekali lagi untuk terjadinya sebuah konfirmasi terjadi internal change of character. Atau kita sebut sebagai internal charge ya. Kalau teman-teman di sini pernah tahu Quasimodo, maka ini adalah Quasimodo sebenarnya. Ya, di SMC disebut sebagai change of character tetapi di uh, supply demand disebut sebagai quasi modo. Ya. Jadi kira-kira konsepnya adalah semacam itu. Oke. Jadi uh, contoh di sini sangat-sangat bagus sekali menggambarkan proses terjadinya sebuah liquidity. Oke. Mari kita lihat contoh yang lain. Kita bahas di uh, contoh di euro USD ya. Kita bahas contoh di euro USD. Habis itu kita bahas nanti di Uh, gold ya, kita lihat contoh di gold. Oke, okay, sekarang kita lihat contoh di sini. Menurut teman-teman, apakah ini market lagi biris? Enggak, kenapa? Karena kita lihat marketnya lagi bullish, membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, high, higher high. Maka ekspektasi kita ini menjadi apa? Menjadi higher low. Oke, okay? sehingga kita sebuah Sebagai sebagai sebuah strong low. Sedangkan yang di atas kita sebut sebagai weak high. Apakah ini sudah terjadi breakout structure? Betul sekali sudah terjadi breakout structure. Maka Anda lihat di sini. Ini apakah sudah terjadi uh, taken out low? Kalau kita lihat dari daily, ini belum terjadi taken out low. Jadi Anda bisa lihat konsep yang tadi saya jelaskan bahwa market harus terjadi sebuah taken out low semacam ini. Maka ini adalah boss, ini adalah boss. Oke, ini adalah low, ini adalah low. Bisakah harga sampai di sini terjadi tekan outlook ke atas? Sangat bisa. Jika kita melihat dari perspektif menggunakan daily, maka yang terjadi mungkin akan membuat spike sekali lagi ke bawah. Dan kemungkinan besar area yang akan jadi magnet harganya adalah di area ini. Jadi, jika saya melihat dari time frame daily, maka saya akan melihat ini sebagai area mapping saya untuk saya melakukan posisi buy. Dan asumsi harga akan naik kembali. Oke, sekarang kalau kita gunakan... Tarikan dari trendline, anggap saya menggunakan tarikan trendline ya, dari low, saya hubungkan ke low, maka kita menemukan proyeksi yang tepat berada pada sebuah proyeksi yang sama, yaitu adalah berada pada area dari sini, persis, ya, oke, okay? di area ini adalah areanya, jika benar-benar terjadi sebuah deep retracement, ini kalau kita lihat dari daily. Oke, sekarang kita lihat dari acuan time frame H4. Saya turunnya ke time frame H4. Apakah ini bisa bisa menjadi sebuah validasi untuk kita melakukan posisi buy di level ini? Oke, sekarang kita lihat. Kalau kita menggunakan acuan dari time frame H4, apakah sudah terjadi sebuah low-nya? Oke, kalau kita lihat dari sini, ini adalah sebuah low terdekat dari sebuah bullish order block. Di sini terjadi sebuah bullish order block. Kalau Anda gunakan Fibonacci retracement dari low ke high, maka kira-kira maka kira-kira ini berada di area 78,6. Oke, okay. di sini adalah area uh, terbaiknya jika Anda mau melakukan posisi buy. Kenapa demikian? Karena kita berada pada terdekat dari sumber low-nya. Jika nanti terjadi candle close di bawah ini dan akhirnya break lalu menembus low di sini. Oke, okay, ini ini masih masih bullish market selama low 2 low ini tidak mampu di break, maka tidak ada alasan trennya biris ini masih bullish di Euro USD. Oke, okay. nah apakah ini bisa terjadi liquidity? Bisa saja. Oke, okay. nah, teman-teman lihat sini ada titik low-nya dia. Ini breakout structure kita sebut sebagai boss di level itu. Oke, okay. nah sekarang kita lihat uh, apakah ini akan terjadi demikian? Maybe kita lihat semacam ini. Kita coba lihat di uh, apakah ini akan semacam ini? Mungkin. Oke, okay. sangat mungkin terjadi teman-teman, sangat mungkin terjadi semacam itu. Oke, okay. saya punya contoh, punya satu contoh kasus ya. Kebetulan uh, saya ada uh, buat ya khusus ya di uh, ebook ya. Sebentar ya, saya tampilkan ke teman-teman semua ya. Oke, okay. kita lihat. Uh, saya ada kasih uh, clue pada saat buku ini dibuat itu belum terjadi, benar-benar belum terjadi teman-teman. Ini benar-benar belum terjadi. Ini secara live belum benar terjadi. Uh, saya ambil contoh di uh, USDN. Sebentar ya, saya ambil contoh di USDN. Oke, kita lihat contoh USDN ya. Dan, dan yang kita lihat sekarang ini terjadi sebuah kenaikan yang sangat-sangat masif banget. Sebentar ya, saya tunjukin ke teman-teman contoh dari USDN saat ini ya. Sebentar. Uh, contohnya yang mana ya? Sebentar dulu ya. Wait, wait, wait. Uh, ada di mana dia? Sebentar dulu, sebentar. Teman-teman bisa... Uh, Silahkan langsung tanya ya di TikTok ya. Anda bisa langsung tanya. Atau mungkin buat teman-teman yang saat ini ada di uh, Zoom. Oke, nanti ada sesi tanya-jawab. Teman-teman bisa langsung tanya aja ya. Oke, kita coba ambil contoh. Uh, Oke, okay, ini dia. Oke. Okay. Teman-teman, kita lihat contoh. Uh, ini adalah contoh live bagaimana cara saya uh, pada saat ini uh, dibuat. Oke, okay, Anda lihat di sini. Jadi, saat... Pertama kali saya mapping, saya melihat bahwa area ini adalah saya valid di sini. Ini 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 adalah sebuah area di mana terjadi breakout structure. Oke, maka ketika ini terjadi maka saya tarik dari low ke high. Oke, ini adalah gelombang dari breakout structure-nya ya, terjadi breakout structure. Ini adalah gelombang A, ini adalah awal dari terjadinya breakout, kemudian terjadi B. AB maka kita bisa expect ini jadi C. Oke, okay. nah sekali lagi melibatkan terjadinya sebuah endorsement. Maka kamu bisa lihat di sini, ini adalah swing low. Swing low yang wajib ditekan out. Oke, okay, jadi kalau Anda lihat contoh tadi ilustrasinya adalah kayak semacam ini. Market membuat tekan out low, dan kita bisa expect untuk terjadi breakout. Jadi kita bisa melakukan entry pada area ini. Kita tidak melakukan posisi buy ya pada di sini. Ini kita tidak melakukan posisi buy di situ. Nih, kita tidak melakukan posisi buy. Tapi kita justru membiarkan harga membuat low yang lebih rendah, membuat low yang lebih rendah. Lalu kita ketemu pada area dari bullish order block di situ. Anda lihat di sini ada sebuah titik e, garis yang sejajar dan lihat teman-teman, ini adalah proyeksi harga. Di sini kalau Anda menggunakan e, bullish pattern, maka ini adalah sebuah bullish pattern di mana polanya akan semacam ini. Oke, okay, ini adalah bullish pattern ya, bullish pattern. Dan ekspektasi kita harga akan naik. Oke, okay, dan lihat efek yang terjadi kemudian. Boom, naik ke atas. Ini saat saya buat, ini adalah terjadi pada saat itu adalah saat ada news. Dan lihat efeknya terjadi kenaikan yang sangat 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 signifikan. Maka tugas kita adalah mendeteksi sejak awal. Kalau teman-teman bisa deteksi sejak awal kenaikan semacam ini dan ada bisa masuk pada awal Trend dimulai dari gelombang AB, BC, kemudian CD. Kita expect C-nya ini adalah area terbaik kita melakukan posisi buy, maka kita akan benar-benar dapat harga terbaiknya. Oke, okay. dengan memanfaatkan apa? Dengan memanfaatkan terjadinya taken out low. Kita paham konsep dari market liquidity membuat low yang lebih rendah, maka kita bisa expect harga untuk lanjut naik kembali ke atas. Oke. Okay. Jadi, itu ada contoh bagaimana penerapan dari uh, menggunakan contoh dari euro USD gitu ya kita lihat contoh yang di euro USD kita lihat ini yang terjadi kemudian teman-teman oke okay. terjadi uh, kenaikan yang sangat-sangat uh, signifikan gitu ya terjadi kenaikan yang sangat signifikan di sini Anda lihat terjadi uh, rally yang luar biasa dan sehingga ini menjadi sebuah level penting nantinya oke okay, untuk nanti materinya nanti uh, saya sampaikan di akhir sesi ya Om ya Oke, lihat di sini. Anda lihat ini harga sekarang menyusul kembali ke level tersebut. Tapi kita bisa expect ini akan jadi strong low-nya dia. Oke, dan ada Anda harus antisipasi in case jika nanti dia membuat low sky lagi di level itu, teman-teman. Jadi ini adalah jadi magnet harga kembali. Jadi perlu nanti dipantau. Jadi kita nanti bisa expect harga akan, kita akan cari peluang buy di level ini. Ekspektasi harga untuk naik kembali. Kalau kita lihat dari acuan time frame H4 ini wajib terjadi tekan out low. Ya, yeah, low ini tekan out. Market kira-kira akan membuat semacam ini. Akan membuat sekali lagi tekan out low. Terjadi internal change of character. Maka setelah Anda melihat sebuah konfirmasi semacam ini, ini kita bisa melakukan posisi buy. Oke, okay, kita melakukan posisi buy di level tersebut. Yes. Euro-US masih bullish. Euro USD masih boost. Oke, okay, jika tidak terjadi internal cost semacam ini, maka mungkin Anda bisa antisipasi in case dia terjadi sebuah manipulasi harga dan Anda bisa ambil, cari buy lagi di level ini. Jadi untuk mengkonfirmasi, apakah nanti akan direspon pada satu di harga berapa ini? Di 109013, atau barangkali nanti terjadi low yang lebih rendah, pada 108.322, Anda bisa konfirmasi dengan terjadinya internal change of character atau kalau Anda menggunakan kuasi modo maka itu adalah kuasi modo sebenarnya. Oke, ini contoh di Euro USD, gitu ya. Oke, sekarang uh, kita bahas contoh USDN. Oke, sebentar ya, contoh dari USDN. USD USDN sebentar dulu. Oke, ini cukup menarik ya. Ini cukup menarik. Teman-teman bisa lihat. Kalau kita lihat dari pergerakan harga di sini, Nih, Anda lihat ini adalah. Uh, harga naik sangat kencang sekali ya, harga naik sangat kencang sekali teman-teman dan lihat efek yang terjadi harga turun. Oke okay, sekarang kalau teman-teman melakukan entry for the trend, saya asumsikan teman-teman menggunakan indikator ya. Saya pakai indikator uh, moving average, ini bisa menjebak trend follower juga sebenarnya. Kita ambil contoh ya, saya ambil contoh 3 periode. Teman-teman bisa pakai periode berapapun ya, saya tidak tidak ada acuan berap berapa ya, teman-teman bisa gunakan berapapun terserah ya, terserah aja. Karena saya memang basicnya nggak menggunakan indikator sama sekali, tapi jika teman-teman mau menggunakan indikator silahkan saja. Oke, okay. ini untuk memudahkan teman-teman melihat trennya itu nggak ada masalah. Ya, ini nggak ada masalah. Silahkan teman-teman uh, periode berapapun ya. 21, saya menggunakan periode 21, 34 dan 90. Oke, okay. sekarang anda lihat di sini. Kita lihat. Sekarang saya menggunakan acuan time frame H1. Saya percaya. Teman-teman di sini adalah seorang trader yang intraday. Ya, yang intraday. Maka, teman-teman akan lihat pada saat kita menggunakan acuan time frame A1. Nih, Anda menggunakan acuan time frame A1. Ini market lagi bullish banget, oke? Anggap ini belum terjadi, ya. Anggap ini belum terjadi, sangat masif sekali. Jika teman-teman melihat -teman ini adalah yang Anda lihat, ini adalah terjadi breakout structure. Anda asumi adalah terjadi break. Ini break, teman-teman, ada break. Lalu anda melihat ini sebagai area demand, oke? Okay. Mungkin di sini ada yang sudah belajar SND ya. Anda tahu ini adalah area supply, area demand. Anda buy di area ini dengan asumsi ini terjadi masih berada pada wilayah dari uh, di atas MA-nya, oke? Okay. Di sini, kalau anda melakukan posisi buy, ini akan masalah, oke? Okay. Mungkin periode si MA ini mungkin tidak semacam ini karena memang kan. Uh, indikator EMA ini lagging ya. Jadi ketika ini sudah terjadi Sudah sudah semacam -sema ini baru dia terbentuk. Ya mungkin ini uh, gambarnya akan berbeda. Tapi anda melihat bahwa anda kalau menggunakan acuan time frame 4 pun ini masih menunjukkan bullish. Ini di 2134 sudah berada di bawahnya. Tapi kemudian anda lihat di sini ini masih berada di atas EMA 90. Artinya apa? Artinya kecenderungannya adalah bullish market. Sampai terjadi break dari EMA ini maka ini yang terjadi kemudian anda lihat semua menunjukkan adalah bearish market oke okay, ya semua masih menunjukkan bearish market so mungkin banyak orang yang beranggapan bahwa uh, biris masih akan terus berlanjut sampai di sini mungkin at least barangkali mungkin akan semacam itu jika anda menggunakan acuan dari EMA ini sudah terjadi crossing crossingnya terjadi itu di sini teman-teman tetapi anda harus hati-hati Kenapa? Kenapa harus lebih hati Karena secara keseluruhan ini market lagi bullish. Oke. Okay. Kalaupun memang nanti harga akan turun, maka saya percaya area ini akan jadi magnet harga nantinya. Ya, karena apa? Karena dia membuat higher low di situ dan ini belum berhasil break. Kita asumsi ini jadi low terendah saat terjadi breakout dari level ini. Oke. Okay. Jadi, kesimpulannya apa? Ternyata kalau kita menggunakan entry fold trend pun, di sini Anda mengalami sebuah masalah, oke? Okay. Anda mengalami sebuah masalah karena faktanya area demand ini ditembus. Padahal kita lagi bullish market. Pertanyaan berikutnya adalah, bisakah kita prediksi? Bisakah kita prediksi sejak awal bahwa seharusnya kita tidak melakukan posisi buy di sini dan kita bisa ekspektasi pada level ini seharusnya adalah sebuah level yang kemungkinan besar akan terjadi sebuah deep read. Retracement. Apa itu deep retracement? Deep retracement adalah proses di mana market kemungkinan akan terjadi koreksi yang cukup dalam. Kalau ini terjadi koreksi yang cukup dalam, maka teman-teman paling tidak terhindar untuk tidak melakukan posisi buy di sini. Ya daripada anda melakukan posisi buy di sini, saya lebih menganjurkan anda melakukan posisi buy di level ini. Ya ini ini kalau dari kacamata saya melihat dari eh, pandangan menggunakan analisa dari multi time frame analisis. Tapi yang jadi masalah adalah, bisakah anda melakukan prediksi harga di sini kemungkinan akan terjadi deperitasmen? Oke, kita tidak bisa melihat ini akan terjadi koreksi yang cukup dalam di sini, teman-teman. Tapi seandainya teman-teman bisa deteksi sejak awal, bisakah kita melakukan posisi sell di level ini? Itu menjadi sebuah hal yang cukup menarik, bukan? Bisa kita ambil sell terlebih dahulu, nanti baru kemudian kita ambil posisi buy di level ini? Itu bisa banget tentu saja kita tahu dengan melakukan pendekatan yang berbeda kalau kita hanya menggunakan satu time frame semacam ini kita tidak punya alasan dibalik mengapa terjadi sebuah kondisi terjadi uh, drop yang signifikan semacam ini oke okay. saya ada sampaikan ini sebenarnya di ebook SMC Mastery ini oke okay, sekarang teman-teman bisa lihat sebelum ini terjadi ya ini belum bahkan ini belum terjadi ya sama sekali belum terjadi ini secara live saya buat di uh, materi di bukunya ya Anda bisa lihat saya menggunakan acuan dari time frame besarnya oke kita lihat di sini bahwa uh, setelah saya melakukan analisa sedikit menggunakan multi time frame analisis teman-teman bisa lihat bahwa target yang akan dicapai oleh harga itu adalah di sini target pertama oke sekarang kita lihat kalau kita zoom di time frame lebih kecil kita bisa dapetin target pertama itu di sini supply-nya. Saya turunkan lagi ke daily, maka saya mendapatkan sebuah level, ini adalah area supply-nya di daily. Anda lihat sini target satu, oke ini yang tadi di uh, TikTok nggak kelihatan ya, oke saya, saya ini deketin, oke ini adalah titik uh, target saya, ini adalah area supply. Saya besarin ya, saya besarin ya. Ini area supply-nya saya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat apa yang terjadi saat ini di Euro USD menggunakan acuan yang sama. Ini saya hapus dulu menggunakan uh, ema nya saya hapus dulu lebih dahulu ya. Kita lihat, kita detek sejak awal. Kalau Anda bisa detek sejak awal bahwa kemungkinan besar akan terjadi koreksi di situ, ini akan sangat-sangat bagus sekali. Oke, kita lihat menggunakan acuan daily. Teman-teman saya lihat di sini. Persis dengan apa yang tadi saya sampaikan ke teman-teman semua bahwa area ini itu benar-benar direspon oleh market. Oke. Okay. Di harga range harga di area ini. Ini kira-kira di harga berapa sih? Di harga 1.2599. Ya. Kita lihat lebih dekat ya. Ini adalah zonanya. Saya dekatin di sini. Inilah area supply yang tadi kita tandain ya. Di sini Anda lihat persis sama. Oke, okay. saya tandain, saya besarin. Anda lihat ini adalah area yang sama persis. Target pertama di sini. Oke, okay, Anda lihat ini juga persis dengan target yang uh, sudah saya gambarkan dan lihat efek yang terjadi. Boom. Oke. Okay. Harga nahan di situ. Jadi artinya apa? Kalau udah kayak gini, peluang buy di sini udah bahaya banget. Oke, okay. sudah mulai berhati-hati sekali. Baiknya gimana? Kalau kayak gini, ya baiknya kalau sudah terjadi capek, tercapai di level ini, maka Anda bisa menunggu buy di level ini ini Anda bisa gunakan sebagai referensi dari acuan yang sama. Anda gunakan ini weekly atau Anda gunakan daily. Oke, ini sama aja sebenarnya. Maka jika saya melihat semacam ini, maka saya akan cari peluang buy di level ini atau mungkin di level ini. Tapi saya tidak akan melakukan posisi buy menggunakan acuan time frame H1 di level ini. Karena biasanya untuk bisa menahan harga terjadi di pre ini, contohnya ini adalah daily, supply daily, maka yang lawan seimbang range harganya itu adalah di demand daily-nya. Oke, itu sebenarnya saya bahas detail banget sih sebenarnya di ebook SMC Master ini Saya jelasin sangat detail banget Makanya kenapa kita perlu melakukan pendekatan dengan menggunakan time frame multi time frame analysis Bahkan ini saya jelasin e secara runut ya Saya secara runut banget, secara detail banget Ya jadi, uh, ini adalah hal yang teman-teman bisa gunakan jika bisa dikombinasikan dengan market structure. Oke, okay, sekarang tadi ada yang tanya gold. Oke, okay, kita lihat gold ya. Saya ambil contoh gold. Kita bahas yang gold ya. Kita analisa barang tentang gold. Ini ada yang nanya kemarin, uh, ada yang nanya tadi, juga ada beberapa teman-teman yang nanya tentang gold. Oke, okay, kita bahas yang gold. Oke, okay, ini saya gambarkan dan ini belum terjadi. Oke, okay, ini belum terjadi teman-teman bisa pantau nanti di uh, minggu depan, oke, okay. okay, ini ini, oke, okay. bisa aja ini akan naik, maybe karena ini ada tanda X yang saya tandai ini sudah terjadi take out, tapi ini belum belum 100% terjadi uh, and, uh, apa ya area terbaik, kenapa? Karena saya lagi nungguin di sini di area 1938, silahkan tentu catat ya 1938 ini area terbaik saya, maka nanti jika nanti ada konfirmasi harga di level ini semacam ini terjadi chart. Saya akan melakukan posisi buy untuk harga untuk naik kembali. Anda bisa gunakan di tag di time frame M15, di tag di time frame M5 untuk bisa dapetin SL yang jauh lebih kecil. Oke, okay, jadi area ini adalah area terbaik kita bisa melakukan posisi buy. Kalau Anda tarik ini titik low ke, ke uh, low-nya kita bisa hubungkan, maka kira-kira di level inilah kemungkinan besar akan jadi level kita melakukan posisi buy. Secara keseluruhan, gold masih bullish market. Oke, okay, Masih boleh semarket, teman-teman. Anda lihat di sini, terjadi, apakah ini sudah jadi breakout structure? Yes, ini breakout structure. Tapi yang jadi masalah, breakout structure-nya ketahan dari external range. Okay, saya jelasin apa itu external range. ya. Ketahan dari external range. Oke, okay, ini membuat, market membuat higher high, higher low. Higher high, apakah ini akan jadi higher low? Maybe. Selama ini nggak di-break. Selama ini nggak di-break, kita percaya ini adalah higher low. Bagaimana cara kita meyakini bahwa ini adalah higher low? Kita gunakan Fibonacci retracement saya tarik dari uh, high dari low ke high. Apakah dia berada pada area discount price-nya? Maka ini adalah area dari discount price-nya. Nah, ini cukup menarik tadi si Ombra Harap ya. Oke, okay, apakah itu in, uh, inverse head and shoulder? Yes. Saya melihat hal yang sama. Itu adalah inverse head and shoulder. Mungkin nanti memang ada yang lihat ya. Ini adalah inverse head and shoulder. Kita tandain ya. Ini ini ada uh, cukup menarik ya. Anda lihat di sini. Ini adalah titik low, oke okay, titik high di situ. Ini titik low-nya dia. Oke, okay, ini dia. Gitu ya. Nah, di sini saya belum belum meyakini ini apakah sudah terjadi uh, resolder belum tercapai di sini. Maka saya expect harga akan naik. Oke. Okay, di area ini Menurut saya adalah area terbaik saya untuk melakukan posisi buy. Kenapa? Di sini belum terjadi, harga belum sampai pada area uh, base ini. Oke, okay, belum sampai. Oke, okay, sekarang kalau kita lihat di frame uh, acuan dari H4, apakah sudah terjadi breakout structure? Sudah terjadi breakout structure di sini. Ini ada kita sebagai bos. Terjadi bos di sini, teman-teman, terjadi breakout structure. Oke. Okay. Nah, kita lihat sekarang uh, terjadi breakout structure saya tarik dari Fibonacci, menggunakan Fibonacci retracement dari low ke high. Kalau kita tarik dari low ke high, Anda tarik dari low ke high, maka ini belum masuk dalam wilayah dari area discount price. Maka, oke, okay, maka masih ada kemungkinan besar, masih ada kemungkinan besar minggu depan terjadi koreksi sekali lagi. Karena di sini ada imbalance, oke, okay, ada imbalance. Maka, mungkin teman-teman harus antisipasi in case market akan membuat low sekali lagi sini membuat low membuat low lagi di sini ya lalu nanti jika ada konfirmasi sini break terjadi internal bias of character, maka kita bisa melakukan posisi buy di sini oke ketika ini sudah terjadi teman-teman ketika ini sudah terjadi maka kita bisa expect sebenarnya ini adalah pola dari inverse head and shoulder Nah kalau kita tarik ini, ini adalah left soldernya, maka ini akan jadi posisi dari uh, bahu sebelah kanan. Jadi kita bisa bisa benar-benar dapetin lokasi dari right solder. Mungkin ada yang expect uh, akan berasumsi uh, dan akan mencari peluang buy adalah ketika terjadi breakout dari neckline. Ini adalah neckline. Maka banyak orang kan akan begini berpikirnya. Nunggu terjadi breakout neckline dulu baru melakukan posisi buy. Jadi karena begitu logikanya. Oke. Okay. Maka uh, bisa bisa saja teman-teman lebih konservatif tunggu terjadi breakout neckline atau atau kita bisa berharap untuk ini menjadi right shoulder. Oke. Mari kita berpikir bagaimana cara tindakan yang dilakukan para retail. Banyak kan orang akan tunggu terjadi breakout dari neckline baru melakukan posisi buy. Kenapa nggak kita ambil pada right shoulder-nya? Justru di right shoulder ini adalah area terbaik di mana Anda melakukan posisi buy. Kenapa? Karena kita berada pada area dari bullish market. Dan ini adalah area terbaik yang menurut saya. Oke. Jadi konsepnya semacam dan kita bisa expect ini jadi gelombang A ini adalah B ini potensi jadi gelombang C. Dan tugas kita sebagai retail adalah mendeteksi di mana kira-kira koreksi ini akan akan berhenti. Dan kalau teman-teman bisa deteksi sejak awal di mana akan berhenti, maka itu akan menjadi peluang ada untuk posisi buy. Dan kita bisa entry searah daripada trennya. Ya, maka ini akan sangat bagus banget ya, ini contoh dari uh, apakah tadi ada yang nanya apakah itu adalah kuasi modo uh, ya ada yang menyebut sebagai kuasi modo bisa ada yang menyebut sebagai uh, inverse head and shoulder juga bisa tergantung teman-teman pakainya strategi apa kalau Anda menggunakan chat pattern ya Anda bisa sebut sebagai inverse head and shoulder tapi jika Anda menggunakan SND apakah ini adalah merupakan sebuah pola dari quasi continuation menurut saya iya inilah quasi mode continuation juga sebenarnya sah-sah saja teman-teman karena ini sebenarnya adalah merupakan sebuah signifikan support resistance. ya jadi menurut saya area ini sangat-sangat bagus banget sebagai entry level tapi perlu dikonfirmasi nantinya dengan internal change of character agar SL-nya jadi lebih kecil bayangkan kalau Anda bisa mendapatkan buy di sini dan Anda expect harga naik At least Anda melakukan TP pada level ini, maka ini RR-nya sangat-sangat bagus banget situ. Ya, kenapa? Karena kita saat melakukan posisi target trading plan macam itu, kita sudah melihat bahwa kita sedang follow the trend. So nggak perlu takut karena kita follow the trend. Kecuali kalau Anda melakukan counter trend, misalkan Anda melakukan counter trend di sini, misalkan, nah ini nih agak sedikit berbahaya. Ya, walaupun mungkin bisa dilakukan sebenarnya, tapi saya tidak anjurkan buat pemula. Ya, saya lebih mengajukan teman-teman melakukan entry follow trend dibandingkan entry counter trend. Ya. Jadi, uh, kita bisa memvalidasi breakout structure dengan terjadinya taken out low. Anda lihat di sini. Kalau Anda menggunakan ini sebagai sebuah asumsi adalah sebuah breakout structure, betul ini adalah boss. Ini adalah boss. Tapi apakah dia sudah terjadi taken out low? Ini taken out. Tapi kemudian apakah dia sudah berada pada area dari discount price? Belum masuk dari area diskonnya. Maka perlu berhati-hati in case market turun sekali lagi ngejar ke area dari diskon price-nya. Ya. Jadi ini kita bisa asumsi terjadi sebuah taken out low yang mungkin berpotensi valid. Ya. Ingat kunci tadi saya bilang, secara terjadinya breakout structure, market harus membuat taken out low. Maka kita bisa asumsi bisa asumsi ini adalah low yang wajib di taken out. Ya kira-kira semacam itu sampai sini ada mungkin teman-teman sini kita bisa sharing bareng ada yang mau ditanya kira-kira kita uh, ngobrol bareng dari apa yang tadi saya sampaikan ada yang mau ditanya kira-kira oke okay. jika tidak ada pertanyaan kita bahas materi berikutnya itu adalah eksternal dan internal range iya kenapa Ken Yang mana, Mbak? Yang mana, Mbak? Ini. Ah, ah, Potensi, Mbak. Potensi mau turun lagi, betul. Oh, ini nih. Ini ya, ini ya, Mbak? Iya. Sini. Ini ya? Ya, tapi memang peluang peluang untuk ngebay itu di sini sih, Mbak. Karena dia berada pada area dari diskonnya sih, Mbak. Itu itu, itu concern saya. Jadi kita hanya ngambil pada area yang murahnya gitu. Konsepnya gini, konsep dasar dari uh, menggunakan smart money konsep ini adalah kalau kita mau ngebay, cari di diskonnya. Kalau mau nge-sell, cari di premium. Nah, ada aturannya. Kalau dia berada di area 50%, ini kan 50% ya. Kalau dia udah masuk wilayah area 50 50% ini, ini berarti wilayah dari diskonnya gitu Mbak. Ah, naik lagi gitu maksudnya. Iya, kalau di sini, kalau di sini sih bisa turun lagi. Bisa menurut saya sih bisa sih, Mbak. Karena ini ada imbalance, Mbak. Ada momentum di sini saat dia retrace. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita misalkan mau nge-buy, anggaplah kita ngikuti tren biasnya gitu ya, tapi ini bukan pada area terbaik kalau kita mau nge-buy. Nah, karena dia berada di premium. Jadi usahakan kalau kita mau nge-buy, beli di harga murah, kan gitu ya. Konsep, betul, konsep ekonomi terjadi. Kalau mau beli, paling harga murah. Kalau mau jual, harga tertinggi. Bagaimana cara kita menilai itu murah atau mahal? Ya, menggunakan pendekatan tarik low ke high-nya. Ini kan kita asumsi low terendah, ini high tertinggi gitu kan ya. Maka titik tengah ini adalah titik equilibrium, titik tengah gitulah kira-kira. Jadi kalau titik tengah ini nyampe di sini, ini wilayah yang normal lah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Tapi kalau yang mau murah banget, yang mana? Ya area ini gitu. Itu ya Mbak, bisa menjawab ya. Silakan, gimana gimana, ada yang bertanya? Hmm, silakan. Hmm. Kedengaran jelas, jelas. Gimana? Yang ini ya? Yang ini ya? Oke, okay, betul. Tekan out. Oh. Ah, ini dia. Ini jadi masalah nih. Ini kebanyakan orang yang salah melihat charge ya. Charge itu hati-hati ngelihat charge-nya. Chose yang berada di pertengahan tren itu bukan chose tapi fake chose. Choose palsu. Clear ya? Dia itu chose palsu. Jadi hati-hati. Kalau dia itu berada di atas itu chose palsu. Justru terjadi inducement. Mungkin kan banyak yang berasumsi karena ini begini kan ya. Karena Anda lihat ini adalah titik uh, low gitu kan ya. Anda pikir ini setelah kayak gini kan COS gitu ya. Gitu kayak kira ya. Pertanyaannya ya. Betul? Oke. Okay. Ini lihat ini marketnya lagi ngapain om? Bullish kan? Bener gak? Bullish gak? Bullish. Oke. Okay. Nah, kalau ini terjadi begini nih. Anggap harga turun di sini. Teman-teman anggap ini sebagai konfirmasi biris. Terjadi cos kan gitu ya. Kalau ini tercapai sini nih. Teman-teman naik ke atas lagi. Kan mindsetnya pengen ngebesar lagi dong. Ada expect gini kan. Gitu ya. Logikanya. Betul? Nah, ini bahaya. Hati-hati. Kalau dia sampai di sini, ini wilayah dari discount price. Marketnya lagi ngapain sekarang? Makanya harus lihat secara keseluruhan, Om. Marketnya lagi ngapain secara keseluruhan? Kalau kita lihat dari keseluruhan ini, ini, marketnya lagi biris atau bulis, Om? Bulis atau bulis? Tanya saya, sederhana aja. bullish atau biris? Bullish ya. Oke, sekarang. Kalau kita bicara uh, ini adalah cos. Kalau mungkin di sini, kalau ini mungkin di sini, Nih di sini saya masih bisa terima ini close om. Kenapa? Kenapa demikian? Karena kalau saya pakai Fibonacci retracement nih, saya tarik dari low ke high sini, dari low ke high. Nih itu belum nyampe gitu di sini. Anggap ya di sini ya. Kalau di sini ini masih oke. Okay. Nih ketika ini terjadi break di sini ya, ini masih masih bisa diterima gitu di sini. Nah ketika di sini ini terjadi nih, teman-teman masih bisa nge-sell di sini. Fine di sini nggak ada masalah. Tapi, tapi ketika Anda menggunakan ini sebagai acuan sudah terjadi cos, anggap ini adalah titik low-nya, titik high, higher high gitu ya. Anda lihat ini turun ke bawah. Anda lihat ngasih lagi di sini. Ini udah nggak ideal. Kenapa? Nah, Karena ketika sampai di sini, ini udah marketnya di gelombang bullish. Ini A, ini B, ini C. Dan ketika naik ke atas, ini break. Apakah itu masih biris? Pertanyaan saya, terbangkan ya, bener gak? Karena kan dikonfirmasi dia nge break. Itu kira-kira ya, cukup jawab ya. Kalau mau cari, kalau mau cari cos, nah ini pertanyaannya. Kalau mau cari cos yang valid itu yang mana? Kalau mau cari cos yang valid om, itu yang ini saran saya. Kenapa saya bilang ini cos yang valid dibandingkan yang ini? Yang saya, kenapa? Om? Kenapa itu valid? Karena ketika kita menggunakan ini, ketika kita menggunakan ini, dia itu tepat berada pada area dari diskon price. Jadi di time frame besarnya bullish, ya, di time frame besarnya bullish gitu ya. Tapi di time frame kecilnya juga udah mulai ada signal gitu loh. dilihat lihat nih, tapi di sini membuat low, membuat high, membuat lower low, lalu di sini membuat higher high di situ. Nah, ketika di sini Anda bisa buy. Ini sudah terjadi yang namanya adalah change of karakter di situ. Di sebenarnya kita bisa melakukan sih Kalau kita mau ngambil di tag di time frame kecil lagi, misalkan Anda menggunakan acuan time frame H4 terlalu terlalu jauh, Pak. Saya mau pakai time frame kecil. Oke, okay, kalau kita pakai time frame kecil, berarti kita di itu di sini. Kita di time frame M15. Anda detect time frame M15. Nah, kita lihat cocoknya di mana sih Anda lihat ya. Kita lihat sini. Nah, ini lebih jelas banget. Ini sangat jelas banget menurut saya. Bagaimana market membuat low, ini membuat high, membuat high low di sini. Oke, okay, tapi ini belum di break sampai terjadi ini breakout. Ketika ini terjadi breakout, ini valid charge. Maka apakah kita boleh melakukan posisi buy ini? Bisa banget buy. Ya, ini peluang Anda yang bagus banget. Di kita bisa melakukan posisi buy. Ya, kita detect di time frame M15 dengan gelombang yang ada di time frame besar ngikutin, ya udah kita searah daripada trennya. Sehingga kita bisa ngambil posisi buy di situ. Ya, apakah beda dengan SND? E, beda banget, Om beda banget, beda banget. Pendekatannya beda. Tapi materi SND yang lama, apakah digunakan? Iya digunakan. Bahkan pendekatan yang saya gunakan di e, mungkin anda temen masih bingung ya apa itu SND Mastery? Ini buku yang pertama saya dulu ya, teman-teman ya. Ini buku pertama saya SND Mastery ngebahas tentang SND-nya. Sedangkan yang sekarang itu e, beda ya, pendekatannya menggunakan SMC tapi tapi jangan salah materi yang saya sampaikan di sini pendekatannya tetap menggunakan uh, SND gitu ya SMC tapi pakai SND pendekatannya pakai SND makanya materi yang teman-teman pelajari di SND lama ya tetap bisa dipakai nggak ada masalah gitu karena pendekatannya juga menggunakan SND bahkan uh, penjelasan saya tentang konsep order block nih ini nggak saya yakin saya yakin dan percaya mungkin nggak ada yang menggunakan konsep order block dengan dengan perspektif menggunakan SND, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh ya. Oke. nih, Saya menggunakan pendekatan SND untuk memfilter bagaimana terjadinya sebuah order flow. Apa itu order flow? Itu nanti ada di materi khusus ya. Jadi ini adalah kalau teman-teman tahu konsep SND lama, ini adalah mod of the flag sebenarnya. Oke. Nih, ini, ini buku SND Mastery Power Revolution yang lama. Oke. Pendekatannya SND. Pure SND, tapi pendekatannya pak eh, yang dipelajari SMC tapi pendekatannya SND. Sehingga kita nanti akan filter eh, mana cost yang valid, mana yang terjadi fake cost. Oke. Okay? Maka ini adalah proses terjadinya konsep proses terjadinya sebuah ini, proses terjadinya sebuah order block. Ya, nih proses terjadi eksekusi di market. Nih, proses order flow di eksekusi di market. Ini konsep the real order block sebenarnya di mana terjadinya sebuah supply di break oleh demand yang lain dan terjadi sebuah order block di situ. Oke. Okay. Konsep ini terjadi berulang di market. Ya, bahkan ini ada proses terjadinya bagaimana terjadinya sebuah order block terjadi yang melibatkan sebuah inducement atau terjadi take out low atau taken out high di situ. Oke. Okay. Jadi konsepnya kira-kira semacam itu. Oke, okay, sekarang kita bahas tentang external range dan internal range ya. Oke, okay, sekarang Teman-teman mungkin uh, baru ya istilah dari external range dan uh, dan internal range. Oke, okay, saya kasih gambar yang sederhana aja cara menyederhanakan dari apa itu external range, apa itu internal range. Bentar ya saya kasih contoh uh, coret-coretan dulu ya. Uh, tadi sudah bahas ya kita bahas tentang bos dan cos yang valid bagaimana caranya. Sekarang kita bahas tentang bagaimana cara kita memvalidasi atau bagaimana cara kita melihat external range dan internal range. Gimana cara saya untuk nge-hide? Ya? Ada yang tahu nggak ya? Saya kok nggak bisa nge di sini? Gimana caranya saya bisa hide ya, teman-teman? Ya, -teman? bisa ada hide, loh. Saya bisa hide di sini. Ini nggak ada. Oke. Okay. <laughs> ah, yang baru. Ya, tombol tiga yang mana? Ini. Saya bisa ada hide, itu. Oh, iya saya bisa mencet di sini aja gitu, om. mencet di sini aja. <laughs> oke, oke, oke. Sekarang kita bahas ya. Uh, tadi kita bahas tentang internal range dan external range. Gini, teman-teman. External range adalah ya, adalah titik tertinggi dan titik terendah harga. Contoh gini. Contoh ya, kita bicara gini ya. Market naik, turun, naik, turun gini. Oke, kan kan gini ya market ya. Tuh, seperti itu ya. Nah, ini ketika market naik katakanlah terjadi breakout di situ, katakanlah breakout structure ya, bos. oke, terjadi BOSS Ya, jadi breakout structure di situ. Oke. Nah, market ada pergerakan harga kecil-kecil di sini. Maka kita bisa asumsi ini jadi low terendah harganya. Gitu ya, low terendah harga dan tiba-tiba terjadi penurunan yang signifikan membuat menembus dari low ini dan kita asumsi menjadi titik high tertingginya. Maka ini adalah low terendah harga, low terendah harga, major low. Oke, okay. yang di atas ini adalah high tertingginya. Kita asumsikan marketnya lagi bullish market, gitu ya. Nah, mana external range? External range itu adalah wilayah di antara low terendah terhadap high tertinggi. Ini adalah sebuah range harga yang kita sebut sebagai external range. Simpel sekali ya. Apakah teman-teman masih uh, mengerti konsep ini? Bisa ketik di komentar. Cukup jelas, cukup jelas, kita teman, teman. Cukup clear tentang external range, clear ya. Oke. Okay. Nah, di dalam gelombang ini, ya, di dalam gelombang ini, ini kan banyak banget gelombang lagi ya, betul ya? Anak-anak begini ya. Lagi, naik lagi ke atas, naik ke atas, turun lagi, kan gitu, naik lagi, semacam ini, turun, oke, okay? high dan low yang terbentuk, high dan low yang terbentuk di sini, ini adalah titik low, titik high, titik low, titik high, maka ini adalah internal range, antara high dan low yang terbentuk di dalam external range, itu adalah internal range itu ya teman-teman tahu konsep ini maka ini sangat penting banget kalau tahu konsep ini nggak akan lanjut ke materi berikutnya nggak tahu konsep ini nggak tahu bagaimana cara memvalidasi cost yang tepat untuk apa kita tahu internal range? Ya untuk kita bisa detect sejak awal perubahan trennya. Contoh misalkan gini. Kalau kita nggak bisa detect, nggak ngerti konsep internal range, teman-teman. Nggak -teman, ngerti konsep internal range semacam ini. Maka ini akan jadi masalah yang cukup serius. Misalkan gini, anggaplah saya menggunakan uh, menggunakan time frame besar. Anggap ini adalah higher time frame, gitu ya, kira-kira ya. Uh, ini adalah higher time frame. Saya pakai higher time frame daily misalkan. Contoh gini, saya pakai higher time frame daily. Ini mengapa penting teman-teman tahu internal range? Anggap saya menggunakan acuan higher time frame daily. Ketika saya melakukan entry, tiba-tiba saya langsung aja hajar buy di sini gitu ya. Karena saya lihatnya ada titik resisten yang potensi jadi support gitu. Saya pelan posisi buy di sini dan saya expect harga naik ke atas gitu. Angkaplah sampai di sini. Pertanyaan saya sekarang sederhana. Kalau saya melakukan posisi buy di sini, nih kalau kita bicara set and forget, swing trade, maka teman-teman pasti akan letakkan asal di sini kan ya. Betul ya? Gitu kayak kira ya? Setuju? Teman-teman? Kalau Anda adalah seorang swing trading, anda akan menekan SL di situ. Pertanyaan saya yang sederhana adalah, SL-nya gede nggak? Gede banget. Bagaimana cara teman-teman bisa entry sebesar itu stop loss-nya? Apalagi jika ini daily, apalagi jika gold. Gold itu, Anda pakai SL di situ, pakai daily itu bisa 500 pip. TP-nya, kalau mau TP 500 pip, ya TP 1 banding 1. Itu nggak bagus banget. Iya kan? Akan jadi masalah, teman-teman. Oke, okay. kalau anda buy di sini, bisakah harga turun sampai di sini? Oh, bisa banget. Nih, kalau anda nggak pakai MM yang benar nih, tidak menggunakan MM yang benar, ketika anda melakukan buy di sini, anda sudah ke floating. Oke, okay, anda menggunakan entry satu lot di sini, ini udah udah ke floating sampai 2.000 pip. Sorry, 2.000 dolar lebih malah ke 200 pip, 2.000 dolar. Oke, okay. mungkin kita kita tidak mau ya dengan kejadian pakai entry satu lotnya ada ke floating sampai 2000 pip eh 2000 2000 dolar gitu. Jadi masalah banget kan gitu ya. Maka ap, perlu kita lakukan adalah mencoba untuk mendeteksi perubahan trennya. Maka kita lakukan apa? Ya kita amati tingkah laku harga di sini, internal range-nya ini kita amatin bagaimana perubahan harganya. Dan ketika ini terjadi begini, nih ketika terjadi uh, terjadi naik ke atas, nah semacam ini market break dari high nya maka ini adalah charge teman-teman maka ini adalah charge. ketika ini sudah terjadi chance of character maka baru kita tunggu pullback maka kita expect harga untuk kembali turun untuk harga naik so ketika Anda menggunakan semacam ini kira-kira RR nya bagus banget gak sih kayak gini bagus nggak sekarang bagus gak bagus ya setuju ya Bagus banget. Kenapa? Karena ketika teman-teman menggunakan konfirmasi semacam ini, trend time frame kecil sudah seirama dengan time frame besarnya. Inilah cara entry yang benar menggunakan smart money konsep. Kita tidak menggunakan acuan time frame besar, tapi kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi di time frame kecilnya. Dalam hal ini adalah internal range. Untuk terjadinya sebuah perubahan tren semacam ini, maka market membuat liquidity, maka ini yang disebut sebagai internal liquidity. Mungkin teman-teman tahu konsepnya quasi Bagaimana konsep quasi membuat low, membuat high, membuat lower low, lalu membuat higher high. Ini adalah liquidity grab, internal liquidity. Oke, okay? ini adalah internal liquidity. Sehingga ini disebut sebagai change of character. Jadi Perubahan market sector di sini melibatkan terjadinya liquidity terlebih dahulu. Maka dia melibatkan internal liquidity. Maka ini sebenarnya ada choice yang valid di situ. Oke, okay? choice yang valid. Nah, sekarang seandainya teman-teman tidak menggunakan cara macam ini, lalu Anda berasumsi bahwa di bagian bawah sini, apalah ya, ini, ini terjadi? Enggak, sekarang di sini. Saya kasih skenario yang berbeda. Ini contoh yang ini. Nih, uh, katakanlah market di area ini Lalu market membuat uh, semacam ini. Oke, sebentar dulu ya. Uh, kayak gini. Oh, tunggu ya. Ini jadi masalah juga nih. Ini hati-hati juga ya. Contoh misalkan harga nggak nyampe. Bentar ya. Contoh nggak nyampe ya sini ya. Contoh harga nggak nyampe nih sini. Lalu teman-teman uh, asumsi ya di sini terjadi sebuah pergerakan harga. Ya, sebentar. Sorry banget ya. Sorry, gini. Oke. Oke, sekarang saya tanya teman-teman sini ketika harga di sini, nih ketika harga di sini, menurut teman-teman ini chest of character bukan? Bisa ketik komentar? Ini chest of character bukan, teman-teman? Sini. Kenapa Mbak? Saya kasih tahu saya. Betul. Belum sampai ke diskon price, teman-teman. Kita nggak bisa percaya. Kita nggak bisa percaya betul kita nggak bisa percaya bahwa ini adalah cost-nya. Enggak. justru ini adalah liquidity grab ingat konsep yang tadi saya jelasin bahwa gini kan konsepnya uh, kalau bearish market dia harus apa terjadi tekan out lo kan gitu ya baru valid sebagai bos di sini kan gitu saya ulangin nih dia gini naik ke atas oke okay, tekan out di sini nah ini baru valid, bos. Jadi, kalau kita berasumsi ini bullish market, memang betul bullish market. Tetapi jika ini berada pada area dari premium, kalau kita bullish market tapi di diskon ya, tapi dia berada di area premium, ini bukan cost, tapi justru adalah penerusan trend. Jadi kemungkinan besar harga akan turun. Jadi ini adalah fake cost. Hati-hati banget ya teman-teman ya. Yang teman-teman anggap cost, itu fake charge, Kalau dia di continuation, belum sampai di area diskonnya kalau bullish market. Tapi yang kita bisa percaya sebagai valid valid adalah ketika market berada pada area diskon, khususnya khususnya ya di area ekstrem 78,6. Jadi kalau Anda menggunakan Fibonacci dari low ke high, low ke high, harga itu terjadinya di sini nih, wilayah magnet di sini. 78, kalau Anda lihat sini ada terjadi begini, ini valid. Itu valid charge-nya. Tapi lupakan charge yang ini jika terjadi di premiumnya. Maka itu bahaya sekali, hati-hati. Ya, maka itu bahaya sekali, hati-hati. Ya, jadi uh, buat teman-teman semoga membantu ya. Karena ini banyak yang salah kaprah nih. Pakai charge, charge-nya di tengah-tengah, di atas, di premium. Itu bahaya. Justru itu adalah inducement-nya. Kalau mau ambil, premium, kalau mau ambil in nya cari di 78,6 di paling bawah gitu di diskonnya. Ya. Kotak diskon dan premium itu e, dari mana? Oke, pertanyaannya cukup menarik. Premium sama diskon itu dari mana? Gampang, pakai Fibonacci, Om. Pakai Fibonacci. Contoh kayak gini nih, contoh nih. Saya pakai ini ya. Contoh ini ya. Ini ini contoh real market nih. Gimana caranya saya tahu ini berada pada area premium atau area diskon? Contoh saya pakai Acuan daily. Kalau saya pakai acuan daily ini adalah low terendah, ini low terendah, ini high tertinggi, low terendah, ini high tertinggi. Ketika ini high tertinggi, di break lagi oleh atas maka kita sebut sebagai titik low terendah di sini, ini high tertinggi. Sudah ya, sudah terjadi uh, drop yang signifikan ya di sini ya. Maka saya tarik Fibonacci retracement dari low ke high. Teman-teman bisa lihat di sini. Apakah sekarang sudah berada pada wilayah dari discount price, teman-teman? Sudah? Sudah. Sudah ya, betul ya? Sudah. Tapi, tapi meskipun sudah berada pada area diskon apakah ada jaminan sampai di sini harga nyampe atas langsung terbang tinggi? Belum tentu juga. Kan bisa aja market turun lagi sampai sini kan? Benar apa benar? Teman-teman. Hah? Benar apa benar? Benar kan ya? Bisa aja turun lagi ke bawah, kan gitu. Tugas teman-teman adalah mendeteksi bener nggak nih kira-kira udah berhenti nih koreksinya maka salah satunya adalah menggunakan chart dulu chart tujuannya untuk menjawab ini koreksinya sudah berakhir atau enggak di time frame besarnya dengan teman-teman tahu kayak gitu menggunakan intervensinya maka ini akan sangat bagus sekali teman-teman ya akan sangat bagus banget di situ sehingga kita dapat gambaran yang cukup jelas bahwa memang betul ini trennya sudah selesai uh, koreksi sudah selesai sehingga kita bisa uh, melakukan uh, kembali melakukan entry buy searah daripada uh, tren ini bisa kali time frame 4, oh bisa banget om oh, bahkan bisa di time frame M30 bisa sekali sih, menurut saya bisa banget oke, okay. jadi dari, dari contoh di sini saya uh, ada plan ya, saya ada plan untuk mencari peluang baiknya itu di sini, tapi saya perlu konfirmasi ya saya perlu menggunakan konfirmasi nantinya. Jadi ini adalah rencana plan saya buy untuk minggu depan di uh, Di mana di uh, Euro USD area ini juga. Nah, kenapa area ini? Kenapa area ini? Ya, ini ada materi lain yang saya belum bahas yaitu adalah materi tentang top down analisis. Ada alasan mengapa saya ngambil di sini? Oke, ada alasan di situ. Alasan masuk akal itu ada di situ. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, okay. uh, ada yang mau tanya kira-kira teman-teman? Sampai di sini mungkin ada yang mau tanya. Materi kita sepertinya sudah lumayan satu jam setengah ya, nggak berasa ya. Ada yang mau tanya kira-kira? Silakan teman-teman tanya. Kita free tanya jawab aja teman-teman. Kita ngobrol bareng aja, diskusi bareng Ada yang mau tanya kira-kira? Uh, Oke, okay. ada yang mau tanya? Nah ini contohnya tadi ya, yang tadi saya bahas ya. Ini, ini contoh gambarnya nih, Anda lihat. Ini semua saya jelasin detail banget sih. Di buku di 437 halaman saya jelasin detail banget. Detail banget, sangat-sangat detail banget. Bahkan cara analisanya bagaimana itu saya jelasin semua sih. Di, di top down analisis juga. Kayak gitu sih teman-teman. Uh, ada yang bertanya kayak kira dari yang kita bahas hari ini. Order flow, singkatnya order flow itu adalah rally base, rally drop base drop gitu, time frame besar tapi ya, gitu. <laughs> Fibonacci nya, Fibonacci nya sih gampang ya Om ya. Oke, saya ulangi ya, Fibonacci sih gampang, gampang banget sebenarnya. Ini nggak ada nggak ada perubahan sama sekali ya, nggak ada nggak ada yang aneh-aneh sih sebenarnya. Gini, cara pakai Fibonacci saya nih, cara pakai Fibonacci saya gini. Saya lihat dia nge-break yang mana. Contoh misalkan ini break. Contoh nih break ya. Ini, ini, titik low. Sebelum di break ini nih. Ini titik high nya dia. Ini di break kan ya. Di break. Maka kita sebut sebagai apa? Sebagai low terendah harga. Ini sebagai high tertinggi harga. Karena marketnya lagi bullish. kayak karena marketnya lagi bullish. Maka saya tarik dari low ke high. Dari low ke high. Saya tarik di aja. Kayak biasa aja. Dari low ke high. Itu cukup bisa menjawab Om uh, Fortuna, cukup bisa menjawab? Clear? Cukup bisa menjawab? Simple sekali sebenarnya ya? Oke. Okay. Gitu doang sih, nggak yang aneh-aneh sih. Gitu doang. Karena dia terjadi breakout structure. Jadi makanya tarik Fibonacci dari low ke high. Kalau Biri sebaliknya, dari high ke low. Ya, dari high ke low. Kayak gitu. Uh, apakah order flow sama dengan swap zone? Oke, okay, gini proses order flow itu diawali dengan terjadi swap zone itu aja di buku di buku SMC saya sebut sebagai origin flag gitu cukup menjawab Om cukup menjawab saya menjawab siap 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 Oke okay. uh, Oke okay. news bisa mengasamikan teknikal Oke okay. pertanyaan cukup menarik selamat teman-teman ikut tren biasnya lagi bullish market maka nggak perlu panik dengan adanya news oke nggak perlu panik dengan adanya news oke kita ambil contoh USDN kemarin ya contoh USDN kemarin ini cukup menarik ya menurut saya cukup menarik teman bisa lihat di sini kemarin hari apa kemarin ya hari Jumat ya hari Jumat kemarin ya terjadi apa sih terjadi berita B BOC ya gitu ya kira-kira ya iya yeah. BOC ada rilis news ya pagi-pagi dan teman bisa lihat ini kan yang saat terjadi news ya ada uh, harga spike ya turun awalnya kenaik kan ke atas spike ke atas turun terbang tinggi nih kalau teman-teman nggak tahu konsep range ini kira-kira bisa masalah serius nggak sih bisa kena stop loss ya? atau bisa MC barangkali asumsi ini lagi biris bisa MC nggak emang yang ini Hah? bisa mengalami loss nggak asumsi kan kalau ini kalau ini diberikan harusnya gini ya Di support di break Kan shadow ya, gitu ya. Kan aslinya teman-teman kalau ini di break, begini kan ya logikanya. Betul apa betul? Kalau itu di break, Anda lihat ini support resisten. Anggap ini belum terjadi loh, anggap belum terjadi. Iya kan ya? Oke. Okay. Kalau teman-teman hanya pakai konsep support resisten doang, ini masalah serius loh teman-teman. Sekarang mari kita lihat. Eh. Kalau teman-teman lihat di sini, marketnya lagi ngapain sih sekarang? Bullish atau bearish? bawah sini dari bawah sini teman bullish atau biris? Bullish ya setuju ya bullish kan ya break kita lihat ketika ini market break apakah dia ngebreak sesuatu ngebreak ngebreak bukan sini ngebreak nge break oke kalau ini break kalau ini break dengan konsep yang sama dengan konsep yang sama kita nggak pakai nggak pakai aturan menggunakan news segala macam saya pakai dari low sini terhadap high atas. Ini udah berada pada area diskon bukan sekarang? Sudah belum? Sudah? Sudah. Ketika ini sudah kena news di sini, nih harga naik nih, kan naik ke atas. Ini kan taken out low gitu ya. Taken out low, naik ke atas. Udah valid belum ini jadi uh, sebuah bos potensi untuk ini? Udah valid belum? Sekarang low-nya. Udah valid? sudah teman-teman sudah valid nah kalau ini sudah valid nih kalau ini sudah valid kan sumber terjadinya tekan out ini kan di sini ya nah ini menciptakan area apa area order block nggak sih situ make sense order block di situ make sense make sense kan ya teman-teman ya nah ini adalah area baik nah kalau teman-teman nggak pakai analisa begini kan bisa aja terkecoh sama yang ini kan ya bisa nggak terkecoh sama ini? Bisa. Jadi, sebelum teman-teman memutuskan posisi sell di sini... ...teman-teman harus lihat dulu time frame besarnya kayak gimana. Sehingga, kalaupun ada news, teman-teman nggak perlu panik. Teman-teman tahu arah besarnya kayak gimana. Justru cari peluang baik di sini. Menurut saya akan cari peluang baik dibandingkan saya melakukan posisi sell. Kalaupun saya mau melakukan posisi sell, mungkin saya nggak akan sell di sini. Mungkin saya akan ngambil sell di sini. Fine, di sini saya akan bisa sell di sini. Tapi saya tahu, kalau saya nge-sell... TP saya nggak akan sampai di sini. Mungkin TP saya di sini doang. Kenapa? Saya tahu ini marketnya lagi bullish. Yes, X itu IDM, betul, inducement. Betul, oh. X itu inducement. Ya, saya tahu kalau ini adalah inducement. Ya udah, ini inducement, ini naik ke atas, ya sudah. Saya tahu ini adalah range-nya, teman-teman. Ini adalah internal range. Yang atas sama bawah nih, atas bawah ini, ini adalah external range-nya. Karena saya untuk ngamati di sini, saya perlu tahu ini kena di mana. Nah, ketika ini nyampe di sini, ini menyentuh external range, maka terlalu riskan teman-teman nge sell di sini di internal range ini, karena ini bisa manipulasi harga. Itu pentingnya paham tentang external range, internal range. Ya, valid. Ini contoh lagi bullish market, ini berarti valid swing low, om. Itu kira-kira ya, valid swing low. Nah, buat teman-teman yang masih bingung dengan aus, actor, apa itu segala macam silahkan baca bukunya saya saya gratis silahkan baca itu ada sekitar 80 halaman tapi menurut saya itu worth it banget silahkan teman-teman baca oke okay. ini sengaja kasih free baca jadi yang tadi istilah bingung buat pemula bingung pak segala macam saya kasih gratis nih ada semua oke okay. saya kasih gratis silahkan ada baca nih anda baca semua oke okay. semua sangat sangat detail banget apa itu impuls apa itu korektif gitu ya uh, gimana cara saya ngasih linknya di tok di tiktok ya tolong kasih tahu saya gimana caranya ya cari aja di sini nih nih uh, pressactionwarrior.com slash free ebook silakan teman-teman oke okay, sebentar saya deketin ya teman-teman catat yang di yang di tiktok ya saya akan ada catat di sini sebentar yang di TikTok biar bisa juga lihat ya. Oke, okay, Anda bisa lihat di sini. First Action Warrior, Anda catat First Action Warrior. Ada di bio saya udah ada di TikTok, silakan Anda lihat di TikTok itu udah di bio. Anda silakan akses di TikTok di, di bio ya, klik di link di bio. Itu ada di warrior.com garis miring free ebook. Ya, ada di ada di TikTok, silakan teman-teman bisa lihat. Gitu ya. Oke, okay, ada yang mau ditanya kira-kira teman-teman? Uh, daftar aja dulu, masukin nama, Uh, itu doang sih itu doang sih siap oke okay, buat teman-teman yang uh, sudah mengikuti saya sejak awal semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya buat teman-teman dan oh iya yeah, teman-teman tadi ya yang nanyain uh, apa um, berapa harga ibuknya e ya harga ibuknya e itu sebenarnya harganya ratus 300000 ya itu uh, harga itu ratus 300000 teman-teman oke okay, harga ratus 300000 itu ada sekitar 437 halaman. Ya, ini ada sekitar 437 Kalau nggak percaya, gak percaya ini ya. 437 halaman. Oke, uh, harganya 300 ribu. Khusus untuk hari ini, itu ada diskon 50 ribu. Teman-teman bisa dapetin harga 250 ribu. Tapi, ini saya nggak dapetin webinarnya ya. Nah, ada, ada tawaran khusus buat saya, yaitu adalah ini. Teman-teman yang buat pemula ini bagus banget. Saya ada tawaran, teman-teman di sini adalah tiga buku sekaligus yaitu adalah SND Mastery yang pertama, SND Mastery Power Evolution dan yang ketiga adalah SND Mastery uh, SMC Mastery. Oke. Okay. Ini teman-teman dapetin gratis, benar-benar gratis teman-teman. Anda dapetin gratis. Dan dapetin webinar, dapetin webinar. Oke, okay. Anda akan, akan dapetin webinar. Banyak ya, ada dapetin webinar, kemudian ada dapetin aplikasi backtest. Anda bisa lakukan backtest nanti ini enak banget, Anda bisa backtest. Pakai aplikasi ini, ini bisa bisa backtest, ini strateginya bagus nggak sih gitu ya? Anda bisa gunakan di situ. Ini uh, harganya kalau nggak salah sekitar 5 jutaan. Tapi ini saya kasih free juga buat teman-teman. Oke. Okay. Dan uh, saya ada kelas SMC Mastery. Itu dimulai dari tanggal 4 atau 5 ya. Ini, ini akan saya revisi nanti ya. Tanggal hari Jumat kalau nggak salah. Itu semua teman-teman dapetin semua. Tiga buku itu gratis. Kemudian ada uh, ini, ada ini. Anda bisa dapetin, Anda bisa uh, trade, bisa, bisa bikin jurnal segala macem. Untuk hari ini, untuk hari ini, untuk 10 orang tercepat, harganya nggak 600 ribu, tapi hanya 400 ribu, dapetin 3 ibu. Jadi kalau tadi teman-teman beli, bukunya harga 2,5 ribu, kalau ini beda cuma 1,5 ribu, Anda dapetin semuanya. Oke, semuanya dapetin, hanya 400 ribu aja. Oke, buat yang berminat, teman-teman bisa uh, bisa klik link di sini, anda bisa klik link di sini. Buat teman-teman yang uh, yang di TikTok ya, anda bisa uh, 0818 0623 6320. atau buat teman-teman yang uh, yang ada di Zoom bisa klik di sini, gitu ya. Oke, sampai ketemu di uh, kelas online webinar dan uh, buat teman-teman yang mau ibuknya e juga nggak masalah karena memang bedanya ya sayang ya cuman beda cuma 150 ribu doang thank you semua teman-teman selamat siang selamat beraktivitas semua thank you ya semua ya thank you ya Yo, selamat siang thank you bye thank you thank you, thank you. Thank you.